Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengukuhkan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM di Gedung Sate Bandung Senin sore. Terhadap FKUB, Ridwan Kamil meminta agar mereka lebih proaktif dan berkontribusi menjadikan Jawa Barat provinsi toleran. Sedangkan terhadap FKDM, Gubernur menegaskan mereka harus canggih digital karena sumber kekerasan masih berawal dari digital. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengukuhkan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Bandung Senin sore. Gubernur meminta agar FKUB lebih proaktif dalam mengatasi masalah tafsir, terutama tentang rumah ibadah. Selain itu, dirinya meminta keberadaan Kampung Toleransi dan Kampung Welas Asih diviralkan. Emil pun menegaskan FKUB harus berkontribusi menjadikan Jawa Barat provinsi toleran. Tafsir-tafsir khususnya rumah ibadah itu jangan sampai mengemuka di Jawa Barat, karena saya minta di era yang baru ini harus proaktif. Jadi safari ke ormas-ormas, safari ke masyarakat, lakukan edukasi. Kemudian harus proaktif, best practice ada kampung toleransi. Sementara itu, Ketua FKUB Jawa Barat Rafani Ahyar menyatakan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan membuat penelitian terkait indeks toleransi masyarakat Jawa Barat yang selama ini dianggap kurang. Untuk merespon hasil survei Balitbang Kemenag itu, jadi kita akan adakan uji keabsahan gitu ya, uji absah hasil survei itu, kan hasil survei itu kan membuat kita kurang nyaman lah gitu ya. Sementara itu untuk FKDM, Emil meminta agar mereka memastikan dan menjaga kondusivitas Jawa Barat. Menurut Emil, FKDM dibentuk untuk mendeteksi kerawanan sosial, potensi radikalisme, dan terorisme. Pihaknya pun menegaskan FKDM harus canggih digital karena sumber keresahan berawal dari dunia digital. Budi Hartati, Bandung TV.